Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah 5 bulan setengah lebih ya, 5 bulan 20 hari. Nah, sudah mulai bisa dipanen. Kita cobain, bismillah. Udah manis, rasa asamnya sudah tidak ada, bijinya satu. Hari ini insya Allah kita coba panen perdana. Usia 5 bulan 20 hari. Alhamdulillah sudah valid anggur Gosfi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam dompol. Namun yang bagus cuma tiga. Satu, dua, tiga. Karena pembuahan perdana dan diguyur musim hujan. Juga ini bonus dari batang, pembentukan batang sekunder. Bukan asli pembuahan. Nanti setelah 1 bulan kita akan buahkan. Batang tajuk sekundernya sudah nyampe 4 meter. Berarti sekarang 70 hari setelah HSP, hari setelah pruning ya. Mulai preparation di hari ke-65 HSP. HSP. Nah. 18 April mulai preparation ya. Anggur-anggurnya hijau, fluorescent berubah warna jadi merah. Setelah itu nanti menjadi kehitaman. Tanpa GA3 jadi ukuran standar ya. Masih kecil-kecil.
Berat sekitar 300 gram ya. Ini perkiraan saya yang ini 300 lebih. Dibelah masih hijau ya, belum manis maksimal tapi sudah sangat manis dan tidak asam. Sebenarnya ini belum matang maksimal, bijinya masih hijau tandanya. 1-2 minggu lagi sudah lebih matang, namun karena banyak beri yang pecah masih kadang diguyur hujan ya, kita panen lebih awal. Mudah-mudahan nanti di pembuahan selanjutnya bisa lebih maksimal di saat kemarau. Berinya sebesar jempol ya.